Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Rupanya selama ini kita ada PM palsu. Terang lagi kan bersuluh, sejak akhir-akhir ini terlalu banyak kepalsuan yang disajikan kepada rakyat di negara ini. Kelulusan ijazah wakil rakyat yang palsu, janji kerajaan Melayu Islam juga palsu dan macam-macam lagi kepalsuan. Tetapi yang paling kelakar ialah Perdana Menteri yang menggunakan nama palsu. Keadaan ini mendorong Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar ketawa sambil menyindir. Rupanya selama ini kita ada fake PM. Senario ini terjadi apabila tular satu memo bertarikh 3 Jun 2021 yang ditandatangani Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri Datuk Marzuki Mohamad dan ditujukan kepada semua pegawai dan kaki tangan kerajaan. Memo tersebut menyatakan susulan pandangan Jabatan Peguam Negara dimaklumkan penggunaan nama rasmi Perdana Menteri adalah seperti berikut, iaitu Mahiyadin bin Mohamad Yassin atau Tan Sri Datuk Haji Mahiyadin bin Haji Mohamad Yassin. Sehubungan itu, semua urusan surat menyurat dan dokumen rasmi kerajaan yang memerlukan penggunaan dan tanda tangan atas nama Perdana Menteri hendaklah menggunakan nama rasmi Perdana Menteri seperti di atas. Arahan ini berkuat kuasa serta-merta menurut memo itu. Warganet juga turut melontarkan pelbagai komen berhubung nama berkenaan. Kebanyakannya bertanyakan tentang keabsahan urusan berhubung Perdana Menteri Tebu Atap ini. Pemimpin Amanah Pasir Salak, Datuk Tan Mizi Mohamad Jam bertanya di Facebook, sudah jadi PM baru sedar guna nama palsu. Kenyataan ini betul ke palsu? Macam mana segala urusan semasa jadi menteri, TPM dulu dan sekarang jadi PM? Bagaimana segala dokumen, watikah dan surat-surat berkaitan dengan kuasa selama ini sah diperlakukan atau batal? Macam. Netizen Zamri Hashim juga menyoal isu yang sama. Lah, baru nak tukar segala surat-surat dokumen-dokumen rasmi apa semua sebelum tak sah ke macam mana? Masa angkat sumpah jawatan Perdana Menteri itu pakai nama betul ke nama palsu? Pengguna aplikasi Twitter juga turut meriah dengan pelbagai komen yang bertanyakan tentang keabsahan urusan pentadbiran negara termasuk jawatan Mahiyadin sebagai Perdana Menteri. Patutlah negara jadi cacah marba. Kita ada Perdana Menteri yang nama sendiri pun tak mahu guna. Sekurang-kurangnya nama Anwar Ibrahim itu benar. Nama Muhammad Sabu juga benar. Begitu juga nama Lim Guan Eng, rakyat sentiasa memerhati.